Salam sejahtera, terima kasih kerana setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Bolehkah nak jadi mak kepada anak-anak Syuib tu? Pergi konsert sedondon bersama Syuib, netizen tak habis lagi beta dengan Wati. Rasanya semua sudah sedia maklum mengenai hubungan cinta yang terjalin antara pelawak Syuib Sepatu bersama usahawan wanita bernama Wati Hanifia. Baru-baru ini, pasangan itu dilihat berpakaian sedondon ketika menghadiri konsert 25 tahun La Ahmad Live in Concert yang berlangsung di Nero Event Space Petaling Jaya Performing at Center. Teruja dengan konsert tersebut, wanita itu juga dilihat berkongsi video suasana ketika acara berlangsung, di mana turut kelihatan Syuib yang berada di sebelahnya. Namun begitu, hubungan cinta antara pasangan ini nampaknya disambut negatif oleh sesetengah netizen yang mempertikaikan kesesuaian Wati untuk bergelar istri kepada Syuib dan juga ibu kepada anak-anak pelawak itu. Menjengah kurangan komen, masih ada komen-komen negatif yang ditinggalkan netizen berkenaan perhubungan antara mereka berdua. Malah ada yang mempersoalkan kemampuan Wati untuk bergelar ibu segera kepada anak-anak Syuib.